komen hari ini. Selamat petang, nak tanya apa-apa bank yang boleh refinance rumah dari LPPSA ke bank ya? Sebab ada bank tak boleh kan? Okey, jom kita jawab soalan ini. Korang boleh buat refinance rumah dari LPPSA ke bank biasa. Kebanyakan bank boleh buat refinance dari LPPSA. Syarat-syarat kelayakan semua sama je macam refinance biasa. Cuma yang korang kena tahu, refinance dari LPPSA kadang-kadang ambil masa yang lebih lama dan lebih panjang dari refinance dengan bank biasa. Kalau refinance biasa ambil masa dalam 3 hingga 4 bulan, selalunya kalau refinance dari LPPSA mungkin dia akan ambil lebih panjang dalam 4 hingga 5 bulan. Selain tu, pastikan korang ada tujuan yang kukuh untuk refinance keluar dari LPPSA. Kadar faedah LPPSA 4% dan kadar faedah bank di luar mungkin antara 3.8% hingga 4.2%. Tetapi kat luar sana semua floating rate. Kalau OPR naik, dia akan bertukar. Kalau OPR turun, dia akan bertukar juga. LPPSA, dia fixed rate. Jika korang nak refinance, nak dapatkan cash out untuk settle hutang atau nak buat something bermanfaat dengan duit tersebut, maka boleh buat refinance. Ada juga yang risk finance sebab nak berhenti kerja dari government. So, diorang kena refinance out daripada LPPSA. Jika tidak, LPPSA akan kenakan kadar faedah yang sangat tinggi. So, mungkin refinance ke bank biasa sesuai untuk korang. Refinance tak salah. Yang salah ialah bila korang tak buat perancangan kewangan dengan betul. Kalau korang ada soalan lagi, boleh komen di bawah ataupun WhatsApp kami. Follow, like and save this video. Follow for more tips.